Sementara itu pemirsa, di kawasan wisata Taman Safari hari ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai wilayah untuk berlibur. Satu persatu kendaraan serta pengunjung diperiksa petugas sebelum memasuki lokasi wisata. Kawasan wisata Taman Safari Sabtu siang ramai dikunjungi warga untuk menikmati hari libur. Tidak hanya warga dari Jakarta, para wisatawan juga berasal dari beberapa wilayah di Jawa Barat. Untuk bisa masuk ke area wisata Taman Safari, petugas memeriksa suhu seluruh pengunjung serta menyemprotkan kendaraan dengan cairan disinfektan. Taman Safari Puncak Bogor hari ini menjadi salah satu lokasi destinasi wisata oleh keluarga untuk mengisi libur di akhir pekan. Di Taman Safari Puncak Bogor ini, pengunjung dapat melihat secara dekat sejumlah hewan dari dalam kendaraan. Seluruh pengunjung diwajibkan mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pengelola Taman Safari. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.